Bali itu kan jadi kota, jadi ikon internasional, jadi objek wisata masyarakat yang multikultural, dan berbagai kegiatan tidak hanya nasional internasional terjadi di Bali. Provinsi Bali ini populer secara objek wisata, populer secara pusat bisnis, pusat pemerintahan, dan juga berbagai aktivitas itu, sehingga pemimpin Bali itu juga sentral gitu untuk kedepannya. Oleh karena itu, maka gubernur kedepan itu atau kapal leader yang akan membawa Bali ini pertama jadi simbol pemersatu dari heterogenitas yang multikultural. Yang kedua, harus bisa menjaga bila perlu meningkatkan tentang citra dan prestise Bali di mata nasional dan internasional dalam berbagai aspek, tidak hanya pariwisata, tapi apapun itu. Nah, untuk menunjang itu banyak hal yang dilakukan. Salah satunya adalah penertiban. Sekarang kan banyak sekali problematika sosial kita. Ada kemacetan, ada sampah, ada penduduk pendatang yang kita tidak anti penduduk pendatang, tapi penduduk pendatang yang tidak teratur, yang tidak tertib, dan juga efek dari itu ada kriminalitas, ada banyak hal. Dan itu dilakukan tidak hanya orang Indonesia, orang asing pun ada banyak yang melakukan itu. Jadi, dan itu juga serbuan tenaga kerja luar kan sudah ada di Bali. Nah, ini tidak hanya orang Bali. Kemudian yang jual sepeda, jual atau bisnis sepeda motor juga ada orang asing. Nah, ini harus ditertibkan. Kita tidak anti orang asing, kita perlu juga wisatawan, kita juga tidak anti pendatang, tapi siapapun yang ada di Bali, baik yang pendatang, asli atau warga negara manapun harus tertib. Saya kira semua negara menerapkan tertib nasional itu, tertib sosial itu memang harus dilakukan. Dan ini yang saat ini lagi tren-trennya di Bali gitu ya.